Selain jadi pemimpin koalisi Prabowo-Gibran, Jokowi juga digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar. Peluangnya ada termasuk mengubah aturan internal tentang syarat menjadi ketua umum Golkar. Opsi selain menjadi ketua koalisi Prabowo-Gibran, kini terbuka peluang buat Jokowi Dodo memimpin Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Golkar, Abu Rizal Bakri, menilai Jokowi bisa menjadi ketua umum asal aturan internal partai diubah. Masuk ya boleh aja. Kan? bersenang hati kata beliau kan tokoh masyarakat dan sebagainya dan presiden 10 tahun gitu. calon ketua nggak? kalau ketua kan ada peraturannya mesti lima tahun pengurus. Apakah mungkin dia bisa merubah peraturan? Ya mungkin, mungkin saja kalau mau. Kalau kalau seluruh daerah mau ya. Dalam pasal 12 anggaran rumah tangga Partai Golkar, Syarat menjadi Ketua Umum DPP Golkar, diantaranya pernah menjadi pengurus di tingkat manapun selama satu periode penuh. Lalu, didukung minimal 30 persen pemegang hak suara, serta tercatat aktif sebagai anggota sekurangnya lima tahun. Dengan sejumlah syarat ini, bagaimana cara Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar? Menurut anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisyam, Jokowi sebetulnya sudah jadi kader Golkar sejak lama. Golkar itu partai terbuka, jadi semua sudah bisa. Tidak ada masalah, yang namanya Pak JK itu juga bukan lima, lima tahun. Jadi, pengurus DPP Partai Golkar, Pak Abu Rizal Bakri pun juga bukan pengurus DPP Golkar selama lima tahun. Nah, tetapi mereka berdua ini adalah memiliki rekam jejak sejak Sekber Golkar, Golkar, dan Partai Golkar sejatinya. Pak Jokowi, kader Golkar, memang tidak pernah duduk di kepengurusan, tapi dia melaksanakan yang namanya karya siaga, gatra praja. Jadi, doktrin karya kekaryaan itu sudah dilaksanakan, dan Pak Jokowi di pengurus Asosiasi Mebel Indonesia di tahun 2002 mulai 97 hmm. dari Orde Baru, zaman Orde Baru. Nah, pada saat itu, pengurus-pengurus organisasi pengusaha seperti saya ini, okay. Ketua Umum Uni di Jawa Timur, adalah kader hmm. Golkar. Analis politik dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai bila ini yang terjadi maka politik Indonesia jadi tidak lumrah. Lantaran selama puluhan tahun Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dan saat ini masih berstatus anggota partai berlogo banteng. Kalau the end of the day-nya di masa akhir pengurusan Pak Jokowi atau ketika Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya, tak lagi jadi presiden kemudian ke golkar, orang kemudian menganggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita. Oke. Okay karena okay. memang ada sesuatu yang memang serba mudah yang dialami oleh Pak Jokowi hmm. tak lagi di PDIP, kemudian tep ada tempat berlindung namanya beringin Jauh-jauh hari, kode keras sudah dilempar ke publik oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk mendekatkan Jokowi dengan partai berlogo beringin tersebut Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat Pak <laughs> jadi karena sudah rapat, sudah beriringan Lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu uh, itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Masih ada beberapa bulan melihat manuver dan sinyal dari sejumlah partai koalisi Prabowo-Gibran untuk posisi Jokowi pasca tak lagi jadi presiden. Salah satunya menjelang pemilihan ketua umum Golkar yang digelar saat Musyawarah Nasional yang masih sesuai jadwal pada Desember mendatang. Tim liputan Kompas TV.